yang lainnya banyak. Gue gak bisa bilang thank you banget. Gue seneng, gue enjoy. Gue cuma bisa berdoa, mudah-mudahan kita bisa terus kayak gini. Ayah Nisa Sabian, Haji Komar angkat bicara mengenai isu yang mengaitkan anaknya dengan Ayu Sabian. Komar telah menanyakan hal ini langsung kepada anaknya. Nisa berani membawa nama Tuhan, menyebut apa yang dituduhkan tidak benar. Jadi, ya ketahuan seperti kayak begini, das, waduh kayaknya durhaka. Orang tua kayak apa rasanya? Ya kalau sama Nisa mah kan memang tiap hari pulang, iya kan? Jadi apa namanya ya, dia mah namanya masih bocah-bocahan susah sih ya. Jadi kadang-kadang kalau ketawa juga dia nggak ngeliat lingkungan ketawanya. Ya ini mohon maaf, ini kan rame nih masalah Uma Umi-Umi, saya juga jadi booming ya. Ya sebenarnya mah kan memang saya panggil itu Umi. Kalau saya sih yang namanya sama Umi ya, itu setiap kali dia pulang itu nggak kurang-kurang nasihatnya. Berangkat, jangan lupa, jangan meninggalkan sholat. Bapak doa selalu, nggak kurang-kurang. Sehat, selamat, tetap panjang umur. Itu doa dari orang tua. Dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau saya sebagai orang tua, manusiawi ya, itu apa namanya pribadi sifatnya. Jadi nggak sampai sejauh itu lah. Kalau itu terserah begini, kalau buat saya ya, seperti putri saya Nisa ini atau Ubi ini ya, itu biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak ada namanya gaya-gaya yang aneh, yang kelihatannya radanya gimana gitu kan, kalau misalnya ada persoalan kan ya beda kan gitu, ini kan nggak biasa aja. Itu nggak benar sebenarnya, nggak benar itu ya kan, saya bapaknya tahu betul, orang tua Umi tahu betul posisi anaknya kan gitu. Kalau masalah itu kan dengan pihak para personil Sabiannya ya, babnya juga kan di sana nggak sendiri, didampingi sama adik, kadang-kadang sama kakak kan di sana. Ya, kalau harus saya taruh di Al-Quran kan nggak enak rasanya. Kalau bohong Allah maha tahu. Sebab nanti bukannya bapak lagi nanti kabar yang akan apa namanya memberitahukan kan seperti itu, menjawab mana ya, saya ketik aja hikmahnya lah. Yang penting saya orang tua setelah keluarga ini berikan kesabaran, yang mudah-mudahan semua ini ya, kesimpulan saya jalan yang terbaik aja lah, seperti apa, mohon segala restu dan doanya.